Wah, Cil, jadi kali ini kita bermain Minecraft, tapi kita memiliki 100.000 darah. Nah, jadi tujuan kita kali ini, kita harus menghabiskan darah ini ya, guys, ya. Let's go, Cil. Wah, lihat, guys, aku mandi lava dong, guys. Panas banget, guys, ternyata. Yaudah, di sini kita akan coba tes ya, guys, ya. Gimana kalau kita jatuh ke situ? Dan apakah nyawa kita itu langsung habis, guys? Oke, let's go. Oke, guys, dan kali ini aku sudah mendapatkan 2 stack lebih 6 ya, guys, ya, dirt-nya. Dan kali ini kita langsung aja buat menara, guys, sampai ke atas. Sampai ke atas banget ya, guys, ya. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Ferix. Oke, guys, di video kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi ya, guys. Dan kali ini, Bang Ferix. Hah? Kenapa sih, Cil? Bang, kok aneh banget ya? Darah kita ada banyak. Lah, emang iya? Wah, iya, guys, darah kita ada banyak dong. Wah, Cil, jadi kali ini kita bermain Minecraft, tapi kita memiliki 100.000 darah. Wah, 100.000 darah, banyak banget darah kita, Bang Ferix. Iya, Cil. Nah, jadi tujuan kita kali ini adalah menghabiskan darah-darah ini ya, guys, ya. Atau mati, cuy. Nah, jadi tujuan kita kali ini, kita harus menghabiskan darah ini ya, guys, ya. Wah, tapi gimana cara kita menghabiskan darah ini, Bang Ferix? Soalnya banyak banget darahnya. Nah, jadi nanti kita bakal cobain satu persatu caranya ya. Oke, pasti kalian sudah penasaran ya, guys, ya, dengan kelanjutannya. Makanya kalian tonton sampai akhir. Oh ya, dan jangan lupa kalian klik tombol like dan juga subscribe ya, guys, ya. Klik tombol like sebanyak-banyaknya dan juga klik tombol subscribe sebanyak-banyaknya juga, guys. Aku doain kalian yang klik tombol like dan juga subscribe, kalian bisa mendapatkan HP baru, guys. Nah, iya, guys, beran kalian klik tombol like dan juga subscribe ya, guys, ya, agar kalian bisa mendapatkan HP baru. Nah, betul tuh, guys, kata si Bocil. Oke, Cil, let's go. Kali ini kita akan nyoba nyemplung air, Cil, untuk mengurangi darah ini. Soalnya darah kita banyak banget, ada 100.000, guys. Waduh, banyak banget ternyata ya. Oke, kali ini kita akan coba masuk ke air dan kita tahan napas, guys. Nanti bakal kita kena damage, cuy. Oke, let's go. Hop. Wah, let's go. Di sini kita akan tahan napas di dalam air dan kita akan lihat apakah darah kita bisa berkurang. Iya nih, Bang, kita lihat ya. Wah, lihat, Bang Ferix, aku bisa berenang. Waduh, si Bocil, lihat, guys, kocak banget dia berenangnya, coy. Oh my god. Oke, kita lihat, guys. Nah, itu dia. Aku mulai terkena damage, guys. Dan lah, tapi kok di situ darahnya gak ngurang sama sekali ya? Waduh, guys, ternyata darahnya gak ngurang sama sekali dong, guys. Oh my god, ternyata menahan napas di dalam air itu tidak mengurangi darah sama sekali, guys. Lihat. Wah, saking banyaknya darah kita ya, guys, ya. Iya nih, Bang, lihat, darahku aja belum berkurang-kurang dari tadi. Iya, Cil. Waduh. Oke, berarti kurang ya, Cil, ya. Berarti kita gak bakal bisa menghabiskan darah kita di dalam air, Cil. Iya nih, Bang, soalnya lama banget. Mending kita cari cara lain dah. Kira-kira apa ya? Bang Ferix, aku tahu. Mending kita mandi di lava aja, Bang Ferix. Wah, iya, betul tuh. Kamu udah bawa lavanya, Cil, ya? Iya nih, Bang Ferix, aku udah bawa lava bucket. Nah, yaudah. Kali ini kita akan coba gali lubang. Nah, di sini kita taruh sini. Nah, coba lavanya taruh sini, Cil. Nanti kita mandi bareng-bareng. Iya, Bang. Nah, ini dia. Ayo, Bang, let's go. Let's go, Cil. Wah, lihat, guys, aku mandi lava dong, guys. Panas banget, guys, ternyata. Wah, dan lihat di sini darahku tidak ngurang sama sekali dong, guys. Wah, lihat tuh, guys, darahku masih tetap sama, guys. Dan ternyata mandi lava ini kurang ya, guys, ya. Lihat tuh, darahku aja nggak ngurang sama sekali, coy. Berarti mandi lava ini masih terlalu mudah ya, guys, ya, untuk menghabiskan darah. Lihat di situ darahku berkurang dong. Wacil, lihat darahku berkurang di situ. Iya, Kak Bang Ferix. Iya. Wah, guys, ternyata mandi di dalam lava itu bisa mengurangi darah kita, coy. Wih, lihat tuh. Oh my god, ya, guys, darah kita berkurang ya. Iya nih, Bang Ferix, darahku juga berkurang dikit. Tapi dikit banget. Iya, sama tuh. Masih dikit banget. Masih seperempatnya dong. Wah, oh, berarti masih butuh waktu lama, guys, kita untuk menghabiskan darah ini. Iya, Bang Ferix, bener banget. Let's go, Cil. Kali ini kita akan coba cara lain lagi. Iya, Bang Ferix. Lah, Bang Ferix, kok di sini darahku malah bertambah lagi ya? Iya, Kak Cil. Wah, iya dong. Wah, guys, lihat, darahku yang berkurang tadi sekarang sudah full lagi, guys. Oh my god, ternyata bisa gitu ya, guys, ya. Bisa full lagi darahnya. Iya nih, Bang. Bang, coba kamu ikutin aku deh. Kemana, Cil? Aku akan coba ke cave, Bang Ferix. Hah, ke cave? Ke goa? Iya, Bang Ferix. Coba kita akan jatuh ke goa ya, Bang. Dan kita akan coba jelajahi goa itu.
Wah, boleh tuh. Yaudah, di sini kita akan coba tes ya, guys ya. Gimana kalau kita jatuh ke situ? Dan apakah nyawa kita itu langsung habis, guys? Oke, let's go. Wah, kita jatuh di duri-duri itu, Cil. Gimana? Kan itu pasti sakit banget. Nah, betul tuh, Pak Feris. Yaudah, aku jatuh dulu deh, Pak Feris. Oke, Cil. Kita akan lihat, Bocil. Gimana, Cil? Wah, sakit banget, Pak Feris. Coba kamu yang jatuh. Oke, kali ini kita akan coba jatuh, guys. Itu duri-duri. Kita akan coba jatuh ke situ. Hap! Waduh! Iya, guys. Ternyata sakit banget. Tapi darahku nggak ngurang, dong. Wah, berarti sama aja. Wah, lihat si Bocil. Si Bocil jatuh di duri-duri, guys. Lihat tuh. Dia nginjek duri-duri. Dan dia kesakitan, dong. Oke, kali ini kita akan coba ikut-ikutan seperti Bocil, ya. Mana durinya? Oke, ini di sini ada duri kecil nih. Kita akan ke duri-duri kecil ini aja. Oke, let's go. Let's go. Wah, iya guys, beneran guys. Aku terkena damage dong. Iya nih, Pak Feris. Tapi darahnya kok nggak ngurang sama sekali ya? Iya, darahnya nggak ngurang sama sekali, guys. Dan kalau darahnya ngurang, dia bakal langsung nambah lagi darahnya. Jadi susah banget, guys, untuk menamatkan Minecraft ini. Iya nih, Pak Feris. Susah banget ya. Iya, lihat nih. Waduh. Mungkin di sana ada lava lagi, guys. Gimana kalau kita nyebur lava lagi, guys? Oh, aku tahu, guys. Kita nyebur lava. Nah, habis itu kita ke duri-duri ini, guys. Nah, jadi double, guys. Oh my god, let's go. Aku kebakar dan juga terkena duri-duri, guys. Wah, tapi ini lama banget ya, guys, ya. Wah, gimana nih caranya ya? Iya, Pak Feris, lama banget cara ini. Gimana kalau kita naik ke atas lagi nih, Pak Feris? Oke deh, yaudah yuk, let's go, kita naik ke atas lagi. Ya, ayo Bang Feris. Bang, Bang. Kenapa, Cil? Gimana kalau kita jatuh dari ketinggian, Bang Feris? Wah, boleh juga tuh, Cil. Kita akan coba lihat ya, apakah nanti nyawa kita langsung habis. Nah, iya tuh, Bang Feris. Yaudah, let's go, kita buat ketinggian dulu. Iya, Cil. Waduh, si Bocil buat ketinggiannya menggunakan diamond dong. Wah, ini kasihan banget, Cil. Wah, aku ambilin aja lah. Wah, kita ambilin diamondnya si Bocil, guys. Soalnya lumayan banget. Gimana, Cil? Wah, ternyata nggak ngaruh, Bang Feris. Lah, iya kah? Lah, tadi perasaan Bocil turun, guys. Kok tiba-tiba dia masih di atas? Wah, aneh banget. Oke, let's go. Di sini kita akan coba buat ketinggian juga yang sama dengan Bocil ya, guys, ya. Wah, bentar, guys. Bentar, guys. Kita akan membuat ketinggian yang lebih tinggi, guys. Oke, di sini kita akan ambil dulu dirtnya yang banyak ya, guys, ya. Kira-kira kita butuh 2 stack, guys. Nanti kita akan jatuh dari ketinggian 2 stack, guys. Wah, kira-kira apakah nanti kita bakalan mati atau enggak ya, guys, ya. Oke, let's go, nanti kita akan coba lihat, guys. 2000 years later. Oke, guys, dan kali ini aku sudah mendapatkan 2 stack lebih 6 ya, guys, ya, dirtnya. Dan kali ini kita langsung aja buat menara, guys, sampai ke atas. Sampai ke atas banget ya, guys, ya. Dan oke, kita akan coba lihat si Bocil. Bocil, kamu sudah gak, Cil? Sudah nih, Bang Feris, aku sudah 1 stack. Wah, iya, Cil, tungguin, Cil. Aku akan coba ke sana, Cil, ya. Wah, si Bocil sudah 1 stack aja, guys, ketinggiannya. Oke, let's go, kita akan coba lihat ya, guys, ya. Dan nanti kita akan coba turun, guys, dari ketinggian 2 stack, guys, ya. Dan kita akan coba lihat, guys, apakah nanti aku langsung mati atau enggak ya, guys, ya. Oke, let's go, kita akan coba lihat, guys. Wah, Cil, Cil, kita sudah 1 stack ya, Cil. Iya nih, Pak Feris, yaudah kita lompat yuk. Eh, bentar, Cil. Tapi di sini aku akan coba ketinggian sampai 2 stack, Cil. Gimana? Wah, berarti kamu akan tinggi lagi ya menaranya? Iya, Cil. Wah, tapi aku di sini cuma bawa 1 stack doang, Pak Feris. Yaudah, kamu di situ aja dah, Cil. Aku akan buat menara yang paling tinggi ini. Tapi nanti kita turunnya barengan ya, Cil, ya. Oke deh, Pak Feris. Yaudah, aku tungguin di sini ya. Iya, Cil. Si Bocil ternyata menaranya cuma 1 stack, guys. Dan kali ini aku akan buat menara 2 stack, guys. Wah, ini tinggi banget menaranya. Dan nanti kita akan coba lihat ya, guys, ya. Kita akan turun bareng-bareng bersama si Bocil, guys. 2000 years later. Wah, wow, let's go, guys. Kali ini aku sudah berada di ketinggian 2 stack, guys. Wah, lihat, tinggi banget ya. Dan semua yang ada di sini tuh kelihatan semua, guys. Lihat tuh. Wah, di sana ada village, semuanya kelihatan, guys, dari sini. Dan Bocil mana ya? Woi, Pak Feris, kamu tinggi banget dah. Iya nih, Cil. Waduh, ternyata aku tinggi banget ya, guys, ya. Oke, Cil, gimana kalau kita langsung loncat aja, Cil? Iya, Pak Feris. Yaudah, kita akan langsung loncat. Oh ya, guys, tapi sebelum kami loncat, pastikan kalian sudah klik tombol like dan juga kalian komen darah di kolom komentar ya, guys, ya. Nah, you guys, beruan kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya dan juga komen darah di kolom komentar, guys. Oke, let's go. Dan kali ini kita akan coba loncat ya, Cil, ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, let's go. Kita loncat, guys. Kita akan coba lihat. Lah, oh my god, guys. Ternyata darahku gak kurang sama sekali, dong, guys. Waduh, padahal itu tingginya
tinggi banget coy. Tingginya 2 stack, berarti berapa tuh? Berapa blok? Berarti 130 blok guys. Waduh, tapi kita nggak mati ya guys. Oh my god. Waduh, gimana nih Cil? Kita jatuh dari ketinggian segitu aja kita nggak mati loh. Darah kita nggak ngurang sama sekali. Iya nih Bang Faris, waduh gimana ya? Bang Faris, aku punya ide nih. Hah, ide apa lagi tuh Cil? Kalau malam hari kan banyak mob jahat, nanti biar kita diserang mob jahat itu Bang Faris. Kan kita bisa kena damage. Wah, bagus juga tuh Cil. Wah, jadi kali ini kita akan coba tunggu sampai malam hari ya guys ya. Dan kita akan coba diserang oleh mob jahat guys. Nah, pasti itu darah kita cepet banget kan nanti berkurangnya. Iya tuh Bang Faris. Yaudah, berarti kita kali ini tunggu sampai malam hari ya Bang. Nah, betul tuh. Oke, let's go. Kali ini kita akan coba tunggu sampai malam hari dulu ya guys ya. Dan kita akan coba mencari mob jahat tadi guys ya, agar kita bisa diserang mob jahat itu. Dan nanti kita bisa berkurang guys darahnya, dan kita bisa mati, dan kita bisa menyelesaikan misi ini guys. Wah. Iya Pak Faris. Yaudah, kita tungguin ya. Iya Cil. Oke, let's go. Mana ya, kok belum malam? Iya Bang Faris, soalnya kan ini baru saja pagi. Wah iya, berarti yaudah kita tungguin aja Cil ya. Iya. 2000 years later. Wah Cil, bocil, sudah malam nih Cil. Iya Bang Faris, sekarang sudah malam. Yaudah Bang Faris, kali ini kita akan coba cari mob jahat yuk. Ayo Cil, let's go. Kita akan coba cari mob jahat yang ada di sekitar sini guys. Wah, mana ya kira-kira mob jahat. Oke, let's go. Kita akan coba cari guys. Kita akan coba cari zombie, cari skeleton, ataupun creeper yang ada di dunia ini guys. Wah, tapi kok belum muncul ya guys ya. Aku belum melihat keberadaan mereka. Kira-kira di mana ya. Wah, kok nggak ada sih Cil. Iya Bang Faris, kok nggak ada ya. Biasanya tuh langsung ada zombie gitu muncul, dan juga creeper biasanya. Iya Cil, kok di sini nggak ada ya. Aneh banget guys. Kira-kira kemana ya para mob jahat. Bang Faris, lihat di sini udah ada zombie tuh. Iya Kak Cil, mana. Oh iya, di sini ada zombie guys. Wah, let's go. Sini kamu zombie. Oke, aku akan coba kumpulin zombie-zombie sebanyak mungkin guys, agar dia bisa menyerangku sebanyak mungkin gitu guys. Dia bisa mempunyai pasukan banyak. Wah, let's go, sini serang aku zombie-zombie. Oh my god, itu guys. Oke, di sini ada banyak banget dong guys zombinya. Ada laba-laba juga. Wah, lihat aku diserang banyak banget zombie guys. Waduh, let's go, serangin aku terus. Wah, si bocil juga dikeroyok dong. Iya Bang, aku dikeroyok. Wah, sakit banget. Tapi di sini darah aku nggak ngurang sama sekali dah. Lah, iya Cil. Sama, aku juga darahnya nggak ngurang sama sekali. Lihat tuh. Waduh guys. Wah, ternyata diserang zombie itu sama aja ya guys ya. Lama banget darahnya. Tapi berhasil. Lihat, aku berhasil guys. Lihat tuh, darahku berhasil berkurang. Wah, berarti serangan zombie ini berhasil ya guys. Lihat tuh, darahku berhasil berkurang guys. Oh my god, let's go, serang aku terus zombie-zombie. Iya, ayo serang kita terus. Ya, serang sampai darahnya habis. Let's go. Wah, lihat guys, let's go. Bentar lagi hampir setengah tuh guys darahnya guys. Pasti bentar lagi aku langsung mati nih guys. Oke, let's go, serang terus. Wah, Bang Faris, kok darah kita penuh lagi ya? Lah iya dong, darah kita penuh lagi. Oh my god. Wah guys, ternyata darah kita penuh lagi dong guys. Wah, padahal tadi itu hampir setengah loh. Iya nih Bang Faris, waduh gimana. Berarti susah banget ya untuk menghabiskan darah sebanyak ini. Iya Cil, waduh guys. Oh my god, darah kita sekarang penuh lagi guys. Ya, padahal tadi itu hampir setengah guys. Kita hampir mati tadi. Iya nih Bang Faris. Oh my god, ternyata sama aja Bang Faris. Iya Cil. Waduh, yaudah guys, mending kita lari aja deh guys. Wah, ternyata sama aja guys. Sini Cil, kita tidur aja ya Cil yo. Biar siang Cil. Oke Bang Faris. Ayo sini Cil. Iya Bang. Oke guys, dan kali ini sudah siang. Bang Faris, aku dikejar baby zombie, lihat tuh. Wah iya guys, si bocil dikejar baby zombie ya guys ya. Alah, mati guys dia guys. Iya Bang. Wah, tadi kami hampir berhasil guys. Soalnya darah kita tuh udah setengah, tapi malah full lagi dong darah kita. Iya Bang Faris, padahal dikit lagi ya tadi. Iya Cil. Waduh, gimana lagi ya agar kita bisa menghabiskan darah ini.
Wah, Pak Faris, aku tahu. Gimana kalau kita pergi ke Nether aja? Wah, iya juga ya, Cilia. Kan di sana banyak lava dan juga banyak mob-mob yang lebih jahat daripada mob yang ada di Overworld ini. Iya, bener tuh, Bang. Yaudah, kita ke sana aja, yuk. Ya udahlah, let's go. Kita akan coba ke Nether. Ayo, Cil, sini, Cil. Iya, Pak Faris, ayo kita masuk ke portal. Oke, let's go. Kita akan coba masuk portal, guys. Kita akan pergi ke Nether. Oke, let's go. Kali ini kita sudah berada di Nether ya, guys. Dan, wah, lihat seperti ini, guys. Nether ya. Oke, let's go. Kali ini kita akan coba. Wah, ada gas tuh. Ada gas. Let's go, sini serang aku. Wah, lihat guys, aku diserang gas, guys. Serangan gas itu padahal sakit loh. Tapi di sini darah kita agak kurang dong. Ayo, let's go, serang aku. Wah, lihat tuh guys. Oke, di sini ada Hoklin. Let's go. Sini serang aku, woi. Serang aku. Cil, gimana kalau kita langsung terjun ke bawah sini aja, Cil? Tidak, Bang. Let's go, kita terjun yuk. Oke, let's go. Kita akan coba terjun dari sini, guys. Wah. Wih, darah kita sudah berkurang. Weh, berhasil berarti. Let's go, let's go. Sini serang aku, woi. Sini, 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 sini. Serang aku, zombie piglin. Wah, let's go, let's go, let's go. Wah, sini serang aku, zombie piglin. Sini semuanya, ayo serang aku. Wah, lihat guys. Sepertinya kali ini berhasil deh, guys. Lihat, nyawanya cepet banget. Gitu, oh my god. Let's go, kalahin kami. Let's go. Iya, Bang. Sekarang darahku sudah setengah, Pak Faris. Ayo, let's go. Iya nih, Cil. Wah, let's go, guys. Kita diserangin terus, guys. Lah, Cil. Kok di sini darah kita bertambah lagi, ya? Iya nih, Pak Faris. Darah kita bertambah lagi, dong. Full lagi. 100 ribu lagi darah kita. Waduh, guys. Ternyata susah banget, ya, guys, ya. Sekarang darah kita malah 100 ribu lagi, guys. Lihat, padahal tadi tuh dikit lagi, loh, guys. Iya nih, Bang Ferry, susah banget ya. Woi, serang aku sini, woi. Wah, kita akan coba masuk di sini, guys ya. Let's go, serang aku. Wah, ternyata gak mempan, guys. Sama aja ternyata. Waduh. Bang Ferry, Bang Ferry, gimana kalau kita sekarang berenang di lautan lava ini, Bang Ferry? Dan katanya tuh, lautan lava ini suhunya 1000 derajat Celcius. Wah, iya, kecil. Iya, Bang Faris, kalau kita berenang di sini pasti kita langsung mati dah. Soalnya ini panas banget. Kita bisa langsung jadi abu. Wah, iya kah? Yaudah, let's go. Di sini kita akan coba berenang di lava, guys. Lah, mana? Lah, kita gak mati dong, guys. Wah, itu guys. Si bocil membunuh para piglin, guys, ya. Dan lihat. Wah, ini memang panas banget sih, guys. Tapi ternyata masih banyakkan darah kita, guys. Lihat, lama banget darah kita ngurangnya. Woi, piglin, sini kamu, piglin. Oke, kita akan coba ajak piglinnya untuk berenang di lava, guys. Lah, dia udah berenang di lava tuh, guys. Oh my god. Wah, ternyata darah kita lama juga ya, guys, ya, ngurangnya. Oke, kali ini kita akan coba naik ke ini, guys, ya. Ke air lava ini, guys. Let's go, kita akan coba naik, guys. Wah, lihat, Cil, aku naik ke lava nih, Cil. Wah, iya, Pak Faris. Ya, di sini aku ke magma juga. Wah, let's go, aku akan coba ke magma. Wih, lihat darahku berhasil dong mengurang. Iya, sama Pak Faris, aku juga mengurang darahku. Yaudah, kita mending di sini aja ya, sampai darah kita habis. Iya, Pak Faris, jangan, let's go, kita di sini aja, diem. Iya, Cil. Oh my god, lihat di sini darah kita malah full lagi dong. Waduh, guys, ternyata susah banget ya, guys, ya, untuk menamatkan Minecraft ini. Iya nih, Pak Faris, darahku juga full juga nih. Iya, Cil. Waduh, guys. Guys, gimana caranya ya? Di Nether aja kita gak bisa mati loh. Padahal aku kira tadi bakalan bisa mati, guys, di Nether. Waduh. Yaudah, gimana kalau kita pulang aja dah, Cil? Yaudah, Pak Faris. Langsung kita pulang aja yuk. Jangan coba cari cara lain nanti di Overworld. Nah, iya tuh, Cil. Yaudah, let's go. Kita akan pulang. Kita menuju ke portal, Cil. Iya, Pak Faris. Ayo, let's go. Wah, let's go, guys. Wah, Bang Faris, Bang Faris, sepertinya aku ada ide lagi nih, Bang Faris. Hah, ide apa tuh, Cil? Di sini aku punya elytra nih, Bang Faris. Nanti kita akan coba terbang menggunakan elytra. Dan kita akan coba terbang tinggi. Kita akan turun ke bawah, Bang Faris. Dan kita lihat apakah darah kita bisa langsung habis. Wah, boleh juga tuh, Cil, idemu, Cil. Mana elytranya? Wah, ini dia elytranya ya, dan ada fireworknya juga. Oke, let's go. Kali ini kita akan coba pasang. Hap. Nah, kali ini kita akan coba terbang tinggi ya, guys, ya, bersama bocil. Dan nanti kita akan coba turun, guys. Kita akan coba lihat apakah darah kita bisa langsung habis ya, guys. Iya nih, Pak Faris, sudah, let's go, kita terbang yuk. Oke, let's go, kita terbang. Kita terbang sampai tinggi ya, guys, ya. Wow, let's go. Kita akan terbang sampai 1000 blok, guys.
Kita coba lihat ya, apakah kita langsung mati, guys? Wah, lihat di sana udah 4400 blok, guys ya. Oke, 500 blok. Let's go. Wah, lihat rumah kita gak kelihatan, guys. Wah, ini emang sampai tinggi banget ya, guys ya. Oke, kita makan dulu, guys ya. Oke, let's go. Kita naik terus. Oke, sudah 700 blok, guys. Oke, dikit lagi nih, guys. 800 blok. Let's go, 1000 blok. Oke, dikit lagi. Nah, sudah 1000 blok. Let's go, kita turun ke bawah, Cil. Iya, Bang, aku turun ke bawah nih. Let's go, kita akan turun ke bawah, guys. Dan kita akan lihat ya, apakah kita bakal mati, guys. Oke, kita akan coba lihat ya, guys ya. Oke, let's go, let's go. Kita akan jatuh ke bawah. Kita lihat. Wah, berhasil. Yeay, berhasil, guys. Let's go. Iya nih, Bang Faris, kita berhasil. Oh my god, ternyata berhasil ya, guys ya. Dengan cara kita terbang sampai 1000 blok. Dan lihat di sini darahku kembali normal dong, guys. Iya nih, Bang Faris, kita berhasil sekarang. Widih, let's go, guys. Ternyata caranya itu kita jatuh di ketinggian 1000 blok ya, guys. Nah, betul tuh, Bang Faris. Akhirnya sekarang Minecraft-nya tamat. Kita telah berhasil menyelesaikan misinya. Iya nih, Cil. Wah, ternyata seperti itu ya, guys ya. Kita hanya perlu jatuh di ketinggian 1000 blok, guys. Dan kita langsung meninggoy, guys ya. Padahal darah kita itu ada 100.000, guys. Wah, tapi langsung mati ya, guys ya. Iya nih, Bang Faris. Wow, misi kita berhasil. Sekarang kita darahnya sudah normal lagi ya. Iya, darah kita sudah normal lagi, Cil. Waduh. Oke, guys, dan jadi itu dia ya, guys ya, petualangan kami hari ini. Tadi kita memiliki 100.000 darah dan kita harus menemukan cara, guys, agar darah ini tuh bisa habis. Dan akhirnya setelah kita memakai beberapa cara, cara yang paling ampuh untuk membuat darah kita cepat habis itu dengan cara kita terbang di 1000 blok dan kita jatuh ke bawah, guys. Dan darah kita pun langsung habis ya, guys ya. Kita langsung meninggoy, guys. Dan misi kita langsung selesai ya, guys ya. Iya, Bang Faris, bener banget. Lihat, aku ada di sini, Bang. Aku tersangkut. Wah, mana? Oh my god, kamu bisa tersangkut, Cil. Iya nih, Bang Faris. Waduh, gimana cara aku keluarnya ya? Waduh, guys, si Bocil emang aneh, guys ya. Kocak banget si Bocil. Bisa masuk ke dalam sini. Woi, keluar, woi. Woi, si Bocil. Wah, sini keluar. Nah, bisa kan keluar? Waduh, Bang Faris, tadi aku tersangkut. Lagi terbang menggunakan elytra. Wah, iya, Cil. Dan oke, guys, mungkin cukup sekian dulu ya, guys ya, untuk video kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, guys. Jangan lupa diklik tombol like dan juga subscribe. Dan nantikan videoku selanjutnya ya, guys ya. Oke, see you next video, guys. Bye-bye. Let's go, Cil, kita naik menggunakan elytra, Cil. Let's go, kita terbang menggunakan elytra. Yeay. Ayo, Bang Faris, kita terbang. Iya, Cil. Wah, dan kita akan jatuh dan mati. Wah, gak mati, coy.